Untuk teman-teman yang mau PO kaos dengan tulisan depan hashtag generasi terbuka dan tulisan belakang itu proud to be part of the Auburn University, lengan pendek harganya 85, lengan panjang 105.000 aja. Langsung saja masuk ke grup WhatsApp dan link grupnya ada di deskripsi. Yang utama itu warnanya hitam dan putih, tapi warna lain kita tersedia dengan minimal order dari setiap masa PO. Oke, langsung saja join di grup WhatsApp. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Suntana di channel Sun Story. This is Story of My Life. Masih informasi seputar Universitas Terbuka. Sebelum itu, buat teman-teman yang mau pesen jaket atau kemeja seperti yang Suntana pakai, kemeja 4 pilihan warna, jaket 2 pilihan warna, kemeja 152.000, jaket 189.000, langsung saja masuk ke grup WhatsApp dan link grupnya ada di deskripsi ya. Oke, okay, itu the point. Jadi pada video kali ini, berhubung banyak banget mungkin teman-teman mahasiswa baru ya, ataupun mahasiswa lama yang nggak tahu juga, wajib nonton video ini supaya bisa di-share ke teman-teman adik-adik kelasnya yang mungkin tidak tahu apa-apa yang ingin Suntana sampaikan pada video kali ini. Jadi yang Suntana ingin sampaikan adalah bagaimana sih kita untuk mengadakan ataupun mengambil tatap muka di Universitas Terbuka gitu kan ya. Baik, sebagaimana kita ketahui bahwa sistem pembelajaran yang utama di UT itu merupakan sistem belajar mandiri meskipun ada bantuan belajar berupa tutorial online ataupun tutorial tatap muka. Nah, sekarang kita ingin menelusuri lebih jauh lagi bagaimana sih kita caranya mengajukan tatap muka. Nah, skema layanan di UT itu kan ada SIPAS dan non-SIPAS. SIPAS itu dibagi beberapa bagian lagi, ada SIPAS semi, SIPAS penuh, SIPAS plus, SIPAS online, dan sebagaimana. Untuk tahu perbedaan SIPAS, non-SIPAS, dan SIPAS-SIPAS semua yang itu Suntana tadi sudah sebutkan, teman-teman bisa cek video Suntana yang dulu-dulu ya, ada penjelasannya. But, di video ini Suntana ingin menjelaskan bagaimana caranya kita ambil tatap muka. Karena ternyata banyak banget yang mungkin belum bisa menyesuaikan ataupun perlu penyesuaian lebih jauh terhadap sistem belajar di UT. Kalau belajar mandiri itu kak sulit, saya tuh sulit susah untuk nanya-nanya, pokoknya mah ya. Intinya mah gitu. Jadi, nah oke, okay, to the point. Jadi di UT itu ada yang namanya TTM ATPEM, tutorial tatap muka atas permintaan mahasiswa. Jadi semester berapapun teman-teman bisa sebenarnya mengajukan tatap muka, tetapi nanti mau TTM ATPEM itu harus bayar lagi, biasanya per satu mata kuliah itu bayar 150.000. Dan syarat yang utamanya itu teman-teman ibaratnya harus ada 20-25 orang yang mau mengajukan tatap muka juga. Artinya ya berarti harus prodi yang sama dan mata kuliahnya yang ditawarkan juga. Tidak bisa semua mata kuliah yang kita ambil semester tersebut, tapi ada mata kuliah-mata kuliah yang memang ditawarkan tatap muka yang bisa mengambil tutorial tatap muka. Coba cek kalau kurikulum teman-teman kan biasanya ada tuh yang penjelasan T. T itu kan artinya apa, tutorial. Nah berarti itulah salah satu contoh mata kuliah yang memang ditawarkan tatap muka begitu. Jadi kalau misal mau teman-teman mengambil TTM ATPEM, tutorial tatap muka atas permintaan mahasiswa, cek dulu mata kuliahnya apa aja sih yang ditawarkan tatap muka. Tetapi tidak ada salahnya teman-teman juga mungkin bisa konsultasikan ke UPBJ-nya. Pak, ini di katalog kurikulumnya tidak ada tanda T-nya, apakah bisa kita mengajukan tatap muka nih? Sedangkan saya dan teman-teman saya mau mengambil mata kuliah ini dengan ada tatap muka gitu kan. Udah ada 20 orang nih, udah ada 25 orang nih. Nah, jadi kuncinya itu teman-teman jangan langsung ujug-ujug ibaratnya itu mengambil TTM ATPEM, harus konsultasi dulu menyediakan nggak sih si UT-nya gitu kan ya. Takutnya tahu-tahu teman registrasi sendiri ambil TTM ATPEM, tahu-tahu di UT tidak menyediakan gitu kan ya. Nah, kelebihan kalau misal kita konsultasi ke UPBJ juga, kita kan bisa sekalian nanya, "Pak, ini ada nggak ini yang teman-teman lain yang mengajukan TTM ATPEM untuk mata kuliah ini?" Nanti kan bisa digabungin dengan teman-teman yang lain yang seprodi ataupun yang memang mengambil mata kuliah tersebut begitu. Jadi cukup jelas ya, sebenarnya di UT juga ada tatap muka gitu kan ya, meskipun kalau selama pandemi ya tatap mukanya juga dialihin ke online juga ya, cuman bedanya itu pakai aplikasi, kadang Microsoft Teams ataupun pakai Zoom ya gitu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ada juga nih yang nonton, "Kak, kuliah online di UT itu maksudnya gimana? Ada yang pakai Zoom ataupun gimana?" Nah, untuk yang utama, ini di luar ada pandemi atau nggak ada pandemi ya, UT itu tidak ada, ibaratnya kalau online itu tidak ada seperti Zoom, apa virtual-virtual nggak ada ya, jadi full online itu ya
hanya mengakses website tutorial online itu yang e-learning.ut.ac.id. Nah, kalau pin Zoom, Microsoft Teams ataupun aplikasi virtual lainnya itu merupakan baru-baru ini aja, itu pun pengganti tutorial tatap muka sebenarnya ya. Yang web-web itu, nah web-web di UT itu pengganti tutorial tatap muka. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mengajukan tatap muka selama pandemi, ya akan dialihin ke online juga, cuman ada virtualnya, artinya ada dosen yang menerangkannya gitu kan ya. Kalau kuliah online yang utama itu hanya mengakses website saja, itu pun bantuan belajar ya namanya, karena sistem pembelajaran utama di UT itu adalah sistem belajar mandiri. Belajar mandiri bukan berarti kita belajar sendiri, bisa berkelompok gitu kan ya, bisa bikin komunitas per prodi, per mata kuliah, bebas pokoknya. Yang penting nanti saat UAS teman-teman diadakan atau dilaksanakan, teman-teman bisa menjawab soal-soal tersebut. Baik, paling itu aja Suntana menyampaikan apa mengenai tutorial tatap muka itu ada ataupun gimana caranya ya tadi ya, bisa ya teman-teman, cuman apa-apa itu harus konsultasi ke UPBJJ-nya ya. Konsultasi itu bisa via online, via email, ataupun ya paling tepat dan paling cepat biasanya penanganannya itu ya harus datang langsung ke UPBJJ kita masing-masing. Oke, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kurang dan ya kekurangannya. Thanks for watching, don't forget follow kami, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jangan lupa beri comment ya guys. Ini karena apa? Thank you. Take this out. Bismillahirrahmanirrahim. Buat teman-teman mahasiswa UT yang mau PO jaket universitas terbuka, ada dua warna, harganya Rp189.000. Ataupun mau kemeja universitas terbuka, ada 4 warna, harganya Rp152.000. Kuy, buruan langsung aja masuk ke grup WhatsApp dan link grupnya ada di deskripsi. Jadi segala macam bentuk pertanyaan Q&A seputar jaket dan kemeja ada di grup WhatsApp. Linknya ada di deskripsi. Langsung masuk saja ke grup WhatsApp. Terima kasih. Nah, ini produk yang kedua, ada Aquan ID Action Story. Ini produk clothing custom gitu guys. Jadi ada kaos lengan pendek sama lengan panjang. Lengan pendek itu harganya 85, lengan panjang harganya 105.000 saja. Nah, ini warna yang utama itu hitam dan putih, tetapi teman-teman juga bisa order dengan warna lainnya gitu kan ya, syarat ketentuan berlaku. Nah, ini tulisannya itu yang di depan itu hashtag generasi terbuka untuk mencerminkan bahwa kita itu harus bangga menjadi mahasiswa UT dengan menyebarkan spirit UT. Dan tulisan belakangnya itu proud to be part of Open University gitu kan. Itulah mencerminkan kita itu harus bangga menjadi mahasiswa universitas terbuka. Oke, langsung saja klik link di deskripsi. Baru, Zoom Story berkolaborasi dengan Flow Sophie. Give happiness with your bouquet. Buat teman-teman yang ingin memberikan kebahagiaan kepada orang terkasih, bisa banget order bouquet dan hampers wisuda dari Flow Sophie. Tampilan yang cantik, menarik, estetik, dan bisa custom tentunya. Untuk harga mulai dari Rp30.000 saja. Wow, murah banget kan? Oke, untuk info dan pemesanan, langsung saja join di grup WhatsApp dan link grupnya ada di deskripsi. Oke, terima kasih. Hai guys, buat kalian yang lagi bingung mau tes TOEFL yang cepat, praktis, dan terjangkau, juga resmi pastinya, tes TOEFL di Neuro jawabannya. Kami menyediakan tes TOEFL resmi bersertifikat dan diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Waktu tesnya juga fleksibel loh, dan pasti dapat sertifikat yang dapat dicek keasliannya menggunakan fitur QR Code. Soal harga dijamin terjangkau, belum lagi banyak promo-promo menarik loh. Jadi tunggu apa lagi? Bergabunglah bersama Neuro English Course sekarang dan jadilah dirimu yang baru. Untuk pendaftaran, klik link yang ada di deskripsi ya. Oke, terima kasih.